Ini apa? Ini apa? Gue penasaran, gue penasaran. Apa yang dia kasih ya? Oke. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi Helping Hand, teman-teman. Di sini kita bakal coba buka yang ini, teman-teman, di bawah pengadilan nih. Nah, di sini sebenarnya gue udah tahu ya, yang sebelah sini kita bakal masuk ke rumah sakit jiwa, teman-teman. Kayak gimana? Langsung aja ikut sate merah. Oke, teman-teman, caranya adalah kalau misalnya kita mau masuk ke rumah sakit jiwa, kita harus setiap pertanyaan kita jawabnya dengan metal, teman-teman. Kita harus pakai metal ya. Nanti dia bakal bawa kita ke rumah sakit jiwa. Jadi pokoknya kita gini aja terus, teman-teman, tangannya. 2 hours later. Oke, teman-teman, kalian bakal lihat di sini, kita bakalan dikasih ke rehabilitasi center tuh. Oh, ya kan? Mental rehabilitation. Jadi kita bakal di rehab nih, teman-teman, karena kita jawabnya gini terus, teman-teman. Kayak orang gila gitu ceritanya. Oke, teman-teman. Kita dibawa ke pusat rehabilitasi nih, teman-teman. Kayak gimana ya? Oke, dia. Ada orang protes, cuy. It's not like oh my lord. Oke. Ternyata yang punya rehabilitasi center ini adalah si Nurse Barbara, teman-teman. Mampus, teman-teman. Oke. Dan juga si Nurse Barbara ini bilang bahwa gua tuh masuk tempat ini bukan karena gua sakit, tapi karena orang-orang tuh benci sama gua gitu kan, teman-teman. Dan gua tuh pura-pura gila di sini katanya. Aduh. Mampus ini, cuy. Nurse Barbara nih ini jahat pasti, cuy. Dia kesel banget sama gua, bro. Dari waktu itu juga dia kesel banget. Oke, tangan kita di sini diangkat ya, supaya kita bisa jawab-jawab pertanyaan atau apa. Arif, feel okay buat wife? Enggak, aku lagi sakit. Tolong. Nurse Barbara, jangan sakiti aku. Ampuni aku. Nurse, lepaskan aku. Oke. Apa lagi nih? Oke, teman-teman, si Nurse Barbara pergi. Jadi katanya tuh gua enggak boleh melakukan hal-hal bodoh di sini ya. Gua pokoknya diem. Shh, gitu pokoknya. Jangan banyak bacot, jangan banyak gerak. Udah diem pokoknya. Kalau banyak bacot, banyak gerak, terus si Nurse Barbara bakalan kesal, teman-teman. Oke, ada pasien gila lagi. Gua enggak ngerti kenapa ada pasien gila di sini dilepasin gitu, cuy. Bisa ngobrol sama gua enggak ngerti, cuy. What's your name, bro? Katanya. Orang gila lo, pergi lo, orang gila. Yeah, man. Dia malah senang, teman-teman. That's cool name, gue cuy. I wish my name was fuck you. Ada aja. Oke, okay, kita lihat lagi ya. You should tell that witch nurse your name, bro, katanya. Aduh. My name is boring compared to yours. It's Jonathan. Namanya lebih membosankan dibanding nama gua, katanya. Nama dia cuma Jonathan doang, gak seru. Ini orang sinting itu, gila. Aduh, parah. So tell me, man, are you wild animal, katanya ya. Do you wanna be free too, katanya, cuy. Kita tawarin untuk bebas. Masa gua diajakin sama orang gila, gak mau ah. Pergi kau. Pergi. Pergi, hus. Ada apa dengan Muna? Ya iyalah, dia nawarin gue untuk bebas. Tapi yang nawarnya tuh bukan orang waras, tapi orang gila. Ya gak mau lah gue, cuy. Ntar malah gue diapain gitu kan, janganlah. Oke, okay. Is that even a rational apa drug tadinya? Dia mau ngasih gue suatu. If you take this, you will not only escape from here, katanya, but you will travel. Oke, okay, kita bakal dikasih sesuatu yang barang haram kayak gitu, teman-teman. Entah apa ini. You will travel through space and time. And when you come back to Earth, you will be more sane than anybody in. Oh my lord. No. Dia nawarin gue barang yang aneh. Gue penasaran sih ya sama barangnya. So gue bakal ambil kayaknya barangnya. Kayak gimana gitu barangnya? Ini apa? Gue penasaran. Apa yang dia kasih ya? Oke, teman-teman.
Gini kasih barang aneh nih. Jadi kayak gila gue cuy. Beneran jadi kayak gila bener nih gue nih. Dikasih ini, dikasih barang yang aneh-aneh. Oh oke oke. Oke kada pada ada penjaga, ada penjaga, ada penjaga. Cakap sama penjaga itu orang, cakap sama penjaga itu. Kita gak bisa menjaga dia. Oh ya teman-teman, orang tadi ya ketika dia ditangkap, dia pura-pura jadi kucing cuy. Jadi ketika dia ditangkap sama si penjaga tadi, dia namanya dia berubah jadi Starcat teman-teman. Jadi seorang orang jadi kucing gitu lah intinya teman-teman dia. Terus Barbara, you sit there. Oke. Terus Barbara mau ngapain gue lagi? Don't do anything until I get back. Dia pergi lagi. Dia cuma ngecek doang. Ini bakal ada orang aneh lagi datang nih. Apanya orang-orang gila cuy. Jangan ngaku-ngaku manusia beneran padahal dia tuh setengah kucing. Gak maksud gue, orang itu tuh gila gitu. Dalam pikir aja dia tuh menganggap dirinya tuh kucing gitu, aneh cuy. You know what you've done katanya. Jonathan Anderson is one of our most... Oh, orang tadi adalah orang yang paling berbahaya cuy di sini katanya. He's been giving other patients some drugs made with toilet clean. Oke, di drugs tadi dibuatnya dari pembersih toilet dan apa tadi katanya cuy? Oh man, oh no, you've taken some, haven't you? Aneh. Oke, mampus lah ini. Enggak. Tunggu pak. Gimana sih? Dad, jempol gua mana? Kok nggak bisa pakai jok? Nggak bisa pakai ini linking gua? Tunggu pak. No, ada yang salah dengan ini gua cuy. Oh, ini gua cak ada yang salah cuy. Lo jadi jahat. Jadi gue ada yang salah pokoknya teman-teman. No, ada yang salah jadi gue. Ah, jadi gue ya pusing. Oh, udah gimana? Oke, ada yang salah dengan jadi gue cuy. Sama settingannya, itu oke. Tiba-tiba berubah sendiri settingannya, gue gak ngerti sumpah. Tiba-tiba, oh karena gue lagi pusing. Ya, gue ngerti. Kita bakal dibawa ke tempat suatu katanya. Oke, tiba-tiba berubah jadi sinus baru-baru berubah jadi. Oke, men, ini gue makin pusing. Gue gak bisa gerakin tangan gue. Beneran teman-teman. No. Sekarang telunjuk jadi spasi ya. Saya tuh spasi itu untuk jempol, teman-teman. No. Gua enggak bisa ngapa-ngapain. Ini gua pusing banget, sumpah gua pusing banget, teman-teman. Aduh. Gila pusing banget, teman-teman. Aduh, gua pengen bikin logo fuck you ya, logo fuck you gimana ini? Ini. Oh no. You're still alive. Aduh, gila men, gua diracunin sama si Jonathan, parah. Sumpah Jonathan ini parah banget cuy. Nah ini bisa. Nah. Gini aja. Jonathan ini parah banget cuy. Oh good. Oh good tanya cuy. It's nice. You're still apa? Gue gak bacain teksnya tadi cuy. Gue cuman fokus sama tangan gue seriusan. Gue bener-bener fokus sama tangan gue. Karena tangan gue bener-bener, aduh, tangan gue bener-bener jadi aneh banget tadi. Tahir aja tangannya pak. There, here I'll show you aggressive. Apa tuh? Tangan kita minta diambil, give me your arm. Here, take 3 times. Ini kita kasih obatnya, obat penangkal gilanya cuy kayaknya. Aduh. Cepetan, ini ada apa nih, gue perasaan. Oke, kita dikasih obat, kita catnya udah dimasukin obat ya gitu ya. Got that dizzy feelings katanya. Good. Will you stop being full shit now? gue tetap gila tapi cuy, gue tetap gila. Seriusan, gue tetap gila cuy. Padahal gue dikasih obat sama dia. Dan, no. Do you need more? Oh, kita gak bisa jawab cuy. Kita gak bisa jawab cuy, liatin cuy. Gue ngapa-ngapain pun dia gak nganggap kita benar tuh. Liatin ya kan? Kita nggak bisa jawab cuy, emang kita harus diem ini. Oh no, ini parah banget cuy, sumpah. Tuh nggak bisa jawab cuy, ini parah, udah pasrah aja gue. 1 hour later. Oke teman-teman, di sini gue ulang lagi ya, karena tadi bener-bener error banget cuy, gue nggak ngerti lagi, tadi bisa sampai error kayak gitu, jadi gue tadi error nggak bisa ngapa-ngapain cuy, kayak ngebug gitu gue rasa. Gue bakal coba jawab aja gini. Gue bakal coba jawab aja semuanya begini teman-teman. Do you want some more? Nah, jadi kita jawab aja kayak gitu terus ya. Bakal jadi apa? Nah, gue antepin aja. Oke. Tuh ya gue jawab semua gitu terus gitu cuy. Oke, gue dianggap jadi bener-bener orang gila cuy. Oke. Ada apa? Jadi kalau kayak gini cuy, gue pengen buka
Ininya, gue pengen buka scene yang bawahnya sih, yang bawahnya gue penasaran nih. Weh, gue mati atau dibawa kemana nih? Please jangan mati dong, please jangan mati dong. Oke, okay, gue dibawa, gue dibawa. Karena gue dianggap gila beneran tadi katanya cuy ya. Gue begini terus. Oh no no no, tunggu pak, kita planin, gue planin, gue penasaran. Still got the, oh malo, no. Nih teman-teman, gue dibawa ke tempat aneh dan gue diikat, kaki gue diikat. Oh my lord, ternyata si Nurse Barbara ada seorang psikopat cuy. Dia seorang psikopat men. Welcome to my house, ini adalah rumahnya cuy. Dan di belakang situ ada foto gambar sipir ya, penjaga penjara yang kemarin kita masuk penjara cuy. Itu kayak seorang psycho gitu cuy. Sundere itu juga kayak teman-teman. Dan dia bilang itu cuma decoration ya, yang di belakang itu yang tembok-tembok itu cuma dekorasi doang katanya. Oh no. Ini gila Nurse Barbara cuy. Kita bakal diapain? Kita bakal kasih dia tanda jadi tengah terus. Oh, cut that off katanya cuy. Dia kesal sama gua. I'm so tired of your stinky behavior. Dia sangat kesal sama kelakuan gua katanya cuy. And I can do that. No, okay. Ampun. Iya, gua minta maaf, Dia tahu bahwa gua super jelek katanya. Super fat fingers katanya cuy. Tangan gua gede banget katanya. Kamu tercium seperti radioaktif katanya. I think I could love you katanya. Oh, I know we hate each other katanya. But maybe we're lying to one. No. Dia jatuh cinta sama gua kah kayaknya cuy ya? Dia pengen. Oh ini orang gila bener-bener, ini orang parah. Basically apa nih, dia mau ngapain nih? I want to be with you all the time. No. Dia sundere cuy. I wanna be inside of you. Dia pengen. I want you on top of me. No. Enggak, ini orang gila banget cuy. Diam-diam dia sayang-sayang, dia tuh jatuh sama gua kayaknya. Apa yang I hope you are okay with that. Okay. Tapi gue jijik cuy, gak mau sama lu. Kalau sama si Nur Stasis yang baheno sih, oke lah siap saya itu mah. Oke, dia bakal ngapain gue nih? Most people think you're dead katanya. Jadi katanya, I guess that means I can do whatever I want. Doesn't it katanya cuy? No. Dan gue diikat katanya karena gue dianggap udah mati sama orang-orang dan juga gue diikat di sini katanya. Jadi dia anggap dia bisa melakukan apapun pada diri gue. It's not gonna make you even softer. Now just hold. Okay, kita suruh megang itu benda itu tuh apa? Lotion gitu ya. Don't drop it. Gue nggak boleh jatuhin benda ini sih. Yul, atau enggak kamu akan merasakan akibatnya. No. Aduh, apalah ini? Iya, oke, gue pegangin. Nah, gak bisa jawab, cuy. Gak bisa gue jawab, cuy. Well, come on, ya. Hurry up, hold and this. And hold this, kayak cuy. Oke. No. Kemudian mau ngasih gue benda itu buat apa? Gue pegang-pegang, maksudnya apa? Is that too much? Apakah ini terlalu berlebihan untukmu, katanya? Oh, bodoh, aduh, men. Ini orang jahat banget sama gue. Itu Oke, gue bakal coba itu. Ini bakal jadi apa ya? Now let me get bit closer. This is going to hurt. Quiet a bit. Oke, dia mau dia ngapain gue sih? Dia ngapain gue cuy? You dead katanya, lol. Get wrecked katanya. Oke, gue mati. Gue masih penasaran cuy. Apakah tadi soalnya banyak banget pilihannya, gue bakal coba pilih yang lain. Apakah dapat sesuatu yang aneh lagi, cuy? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Oke, teman-teman, di sini gue bakal coba lagi tolak. Oke. Oke. This is kind. Oh, dia tuh mengakui bahwa ini adalah semacam penculikan ya teman-teman. Tapi ya orang-orang udah mikir kita mati, jadi ya udah aja gitu bro. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau katanya bro ya kan. Dia mengikat gua katanya teman-teman. Jadi apa lagi, before I feel your, sebelum dia mengiris gua seperti kentang ya, dia pengen
ngelotionin kulit gua nih teman-teman. Itu akan membuat kulit gua semakin halus deh cuy. So, coba pegang lotion ini katanya cuy. Nah ini ternyata gua seperti ini setau gua nih. Nah gini teman-teman. Tapi gak boleh dijatuhin, kalau dijatuhin kamu akan menerima akibatnya katanya teman-teman. Bagaimana kalau kita jatuhin? Oke teman-teman. Duh, no no. Oke teman-teman dia. No. Pergi kau teman-teman. Let this put you under. Oh no. Kita dikuliti teman-teman. Gila, ini orang parah cuy. Aduh, gue mati. Did you hear how he died? Yeah, it doesn't sound very appealing. Apparently they still haven't caught the murderer. Oh, sampai sekarang si Los Barbara tuh gak dianggap sebagai pembunuhnya ya. Belum ketemu sampai sekarang pembunuhnya cuy. Ini kematian gue tragis banget. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Yang episode yang ini bawah ya. Kita tinggal bawa yang satu lagi ini, tinggal yang ini doang teman-teman. So teman-teman, di video kali ini sampai segitu aja lo teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.